Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan sosialisasi pengembangan biosaka di Kelurahan Mudung Laut. Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga mengajak masyarakat Kota Jambi untuk menanam cabai dan bawang di pekarangan rumah untuk membantu menurunkan angka inflasi Kota Jambi. Senin 6 Februari 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan sosialisasi pengembangan biosaka dan gerakan menanam bawang merah di pekarangan rumah, tepatnya di KWT Serasi, Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas di lingkup Pemkot Jambi serta masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana turut mengajak masyarakat Kota Jambi untuk menanam cabai ataupun bawang di perkarangan rumah guna untuk membantu menurunkan angka inflasi Kota Jambi. Di mana hari ini juga kita lakukan penanaman, gerakan menanam bawang di rumah-rumah, terutama kelompok wanita tani. Dan juga kita tadi menyampaikan upaya kita dalam rangka menanggulangi inflasi, gerakan menanam cabai, menanam bawang, dan ada teknologi yang disosialisasikan hari ini yaitu biosaka untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dengan menggunakan bahan-bahan herbal dan menggunakan bahan-bahan. Program-program ini adalah bagian dari program yang sangat penting untuk Kota Jambi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian untuk mencegah inflasi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana juga turut melakukan penanaman bawang dengan metode biosaka di lokasi tersebut. Heru, JEK TV, melaporkan.